ora pernah ketemu Nabi, Nabi sakundut ning jenengan nyuwun sewu memperjuangkan sunah-sunahipun, jaga sunah-sunahipun, nglestarekake sunah-sunahipun Kanjeng besok diaku sedulur. Diaku apa? Sedulur kok sedulur jeneng Nabi, lha mesti slamet e, Pak. Nabi sedulure bupati mawon sampeyan jan warek kok. Jajal daftar sedulure bupati warek. Ora bikin susah sih wae jan wujud wis. Pernah jadi kan susah sih bupati. Wujude lantar bener. Bu. Ada satu. Nah, inilah sedikit dan kuasa panjenengan akan muncul setelah masa 300. Jadi 300 tahun ini mangsan sing hayukum hayukum parni wis dipun nas pada hati sohaya Bukhari Muslim dikit sekali dan lalu wonten la ana sewu min ghaibi rijal ahwafu alaikum ya dajjal ono sewu perkara sing paling dipedeni di bidang rusak pun hancur pun tatanan itu mati jenabi lupai tekane dah dia pun sampai di semulai ketemu dajjal-dajjal hanya jepul-jepul saat ini lagi dajjal lagi dajjal ini nanggu kok ya jepulnya dah mulai jepulnya dajjal tidak main-main ini kasus ini tapi kan terjajarin tuh menang wong tua orang didek mahami agama ing akidah 300 tahun ini orang disambung karo sahabat orang disambung karo amale tabiin amale tabiina iki yo wong tua derajat wong tua sing ngejorke anak putune sing penting sekolah orang dipahami ilmu sing nyambung karo nabi nyambung sahabat nyambung tabiin iki yo wong tua keturunan mau digoleki santri alumni Nurul Dolat sing keturunan Dajjal digoleki kira-kira iki dasar kowe enggane sampean kok mara tuwa jebul mertuane yo Dajjal blas ora paham sih akhire terjadilah keluarga besar dan mutu nyalon urat utune ni paling ditakuti oleh Kanjeng Nabi. Nah, nek pengin nyelametno anak utune bareng-bareng. Ayo miluwo berjuang jogo nglestarekake ahlussunnah wal jamaah liwat bendera ormas keagamaan Nahdlatul Ulama. Kesundi alumni-alumni wani boten sampai dia kumurin yang bahasin purun boten ini saya ngomong bahasin ini ngomong ngeten mekus gelem merjuang no tak aku muridku ditambahi mugom-mugom besok mati besok poti Allahumma ini ngomong bahasin tuh mas gak main-main dong bontong kok bagian nyerani kawan udah tak DP-DPC kok bahasin kok waktu ini jame terus pun tiba jame waktu ini bukan main-main ya bu kadulanan jadi ini kenal pondok si Jarusimo Surabaya wana kromo ini kari pondok si Jarusimo Simbah Yai Mansur itu di putra Rikus Muhajir dia ngomong ini gurunya kula Mbah Isan Jumba nek zaman priyen wong padha ngandel padha mengeluk ngulukan mukjizatipun mukjizatipun nabi-nabi biyen mulai nabi Daud nabi Sulaiman nabi Musa nabi Isa kumun sebab apa wong mati hum biiznillah urip wong buta lepas Kanjeng Nabi mung diparingi iki tulisan wah, ini kok ngalah no segala Nabi Musa plek mati tongkat
Boros. Jenengan diwai guru mukjizat nabi santri. Mukjizatnya nopo? Quran. Ini kira dinggo temenan pak. Ngeluwai tongkatnya Nabi Musa. Ngeluwai itu kan. Ini kadang-kadang gurunya orang tahu direkan. Gak tahu disuami. Sering soan betul. Kadang-kadang soan santri orang kadang soannya Ramadona. Nek soan gurunya. Matur taruh gurunya soan. Duh. Cinta gurunya Al-Quran. Al-Quran Qadhi Wahyu. Oke, buatan. Orang ditulis pisau iku wajangan guru jarang disuami. Ada parko pondok bilangnya perjalanan pisau. Oh, guru ini soang. Guru ini ngendiko persoalan. Hai bahan Nabi, umi asbacika, wabanatika, waris. Oh, gurunya yang dikaringin. Wahai Nabi, keluargamu, bujur-bujurmu, kan podol untuk Allah. Anak-anak wadol, wong-wong wadol sing podol iman, kan. Kandani, kan podol untuk Allah. Karena gak tau disolani. Iseh Allah, Pak. Santri sing kuoso-kuoso, wadol, kan. Jadi, Yusuf neng warung isano santri sih untung-untung orang untuk tahu ono sih temen-temen nek jadi santri nek nutup oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu nek kudungan itu rapat cepat bu aslinya itu itu dirun jenengan ini bilang pakai sing kata ketangkep niku malah sing kudungan rapet. Sing kata ketangkep. Mulane kok ana wong kudungan rapet kok lewat pondok iki cekel gayane. Lho kok kok kalungan lho. Wis sing biasa-biasa kan malah ora tau kalungan iki. Wis sing ketangkep-ketangkep niku. Wah, kok aja kok rapet berdiri kok. Nek asline Imam sampeyan niku. Dadi wong ora tau padon iki jo kudungan ngene iki, iki mboten Imam Syafi'i iki. Untung tetap Imam Hanafi juga. Jadi raih yang lebih jeleng, efek-efek lebih jeleng. Imam Syafi'i itu ketong. Jadi sedikit malam, mesti beda. Sering disuari gini, senajan dari Roma, gak dari Roma. Ini gua sampai ke panjangan, sedikit dasar mawon lah. Bak ahli sunnah buat jamaah, supaya naik dengan gandulan. Sampai gandulannya kan sunya. Patok ya. Ojo gandulan kalau sing ini. Tahun-tahun mungkin kalau mau pesan panjenengan, bolehlah rembukan mawon jenengan suan kali patoke cepati patoke sekelan pak kesundi ya Romo Yai saya ini kesundi musawar di mana ojo tahap mungkin gih jenengan diparani terus kin kintil jenengan kin jadi patok cok timutan patok ini bukan kok sok tinggal patok. Dia buat tadi. Oh, zaman ini pun balik As'ab, zaman ini pun balik Bisri, zaman ini pun balik Yalai masuk rakyat. Oh, ini pun radio DPR. Menten, Pak. Oh, bener, Pak. Ini, jawab-jawab itu kan masih. Jadi menteri ya, jadi jawab. Wah, saat ini sedikit. Dan ini, sekecil mau, kalau sampai pandangan gue saat ini barangkali terus nyesu jenengan sadar diparingi putra wayah wis gedhe yo ninggal-ninggal begitu SD
SMP boleh ke lembaga-lembaga sendiri. Nek NU ya maaf. Astu Pak. Lembek ora bakal nyusu Pak. Ora bakal nyusu. Aman besok ning akhirat. Nek mboten paham iki. Nek pengen aman, monggo saran-saran selametno akidah. Dados fi usulil ittiqad akidah tetep sekali dasarnya. Ada. La asma'un a'dami. Di kelompok golongan sing terbesar sing jaga kebersamaan niki monggo sampeyan derek niku. Dadi Indonesia niki madhep papat. Dari mulai Maroko sampai Soket madhep papat wis cukup makili dunyo. Wis mlebu as-sawadul a'dham. Wis mlebet. Mula pesan terakhir, telu niki sekali. Salasun wonten perkara telu niki. Nek sampai belum sekelan telu niki, niki bisa napa? Salasun alaina qalbu bisa nyelametno. Atine kula panjenengan sedaya. Saking apa? Saking sifat perdendaman lan saking sifat ingkang awon. Telu niku napa wau kula kepan wau? Siji. Ikhlasul amal. Neng di papan panggonan dengan tidak ke amal ibadah derek mawon pejangalipun para ulama kudu kanthi niat ikhlasul amal. Mula Syekh Imam Al-Astasuri nyampe agen dengan kula sawal dipecah niki sing darani ikhlas iku antakuna harokatuhu wa sukunuhu fi sirri wa alamiyah bener-bener lillahi ta'ala badak sekelimiki ajaranipun ulama-ulama masyarakat kula panjenengan sedaya la yumasikuhu ora kena dicampur baik itu urusan usaha hewan baik itu nafsan baik itu urusan dunia kudu murni lillah. Jadi selamat hati ini kalau panggilan sendiri. Selamat ada murni lillah. Nomor kali Banda sehatu liwalil amri. Berbuat sani karo penguasa. Penguasa itu senyakal pemerintah. NU wis nuntungi umay gawe bagus. Misalnya ngedek konek gorok sampai dua dasar Pancasila sing akhirin pun NU minum dari A ini kan hadis warna sehat lima nihil amri yang terakhir warna sumul jamaah sampean cekali gandulano nusumul jamaah wong sing berpegang teguh datang misalnya mayoritas kebersamaan yaitu ahli sunnah wal jamaah. Sebab apa? Fa inna hum da'watahum takunu min waraihim. Dungane wong telu iki, Pak. Dungane iki bakal bertahan nyelametno saka kesesatan ing dalem jenengan melu-melu ning agama. Bakal sampe. Nek telu iki mbak gandengi. Nah, terus perkara iki ikhlasul amal wan nasihatu li wali amri berbuat baik karo penguasa ndilah oh ana organisasi berbuat baik karo negara oh kae rupane itu baru sumul jamaah dan buat cekelan mayoritas besar umat dipun kanjeng Nabi yaitu wau sinten al hanafiyuna wal malikiyuna was syafi'iyuna wal hambaliyuna pun cukup demikian. Maka saya ini halal ke halal saya untuk waktu sekitar seperempat jam lah ini di sekolah ya Pak Bunge anak-anak ini gue mantua ya sih ngerti hati-hati ini masuk ke itu mantu si mantan mertuanya subi salamnya aja berikut ini dan ini pun wah diserang ini gue ya orang kenal ya jauh orang kenal orang jadi mantu anaknya, dia pun
misi ngono iku wis ora kena wonge terus jenengan iki sing dinggen jenengan mboten liyane mboten tiyang-tiyang iku mboten ngider liyane sing dinggen iki NU amin tolong warga besar kan pun kata lawan sekap ketika di dasar asda jamaah tapi pada jenengan kula sedaya termasuk tak dasari siji nek jenengan burung aslini pun asal mulane wong sing nolak wasilah dikir tadi awal-awal itu Abdullah bin Umayyah bin Mughirah lan Abu Jahal itu asal-asal rikala Kanjeng Nabi niku pas pamane bagi sekarang tadi pamane Kanjeng Nabi jenenge Abdul Muthalib bagi sekarang tadi Abdul Muthalib niku paman sing ngasuh Nabi cilik sakjane dipindah-pindah sing lindungi Kanjeng Nabi saka gangguanipun sedulur-sedulur sejarah niku Abdul Muthalib tapi mboten purun derek Kanjeng Nabi iman ning pas meh sekarang tadi diparani jenabi. Jenabi dawuh ngeten nang hadis. Ya ami wahai paman ingsun, qul la ilaha illallah. Ngucap apa paman? Napa la ilaha nek cara jenengan la ilaha illallah iki kalimat apa? Ta nek diucapno dening dzikir ta di nek subhanallah kalimat tasbih nek diucapno dening dzikir tasbih Allah Masyarakat Muhammad jenenge apa? Sholat nek diucapno apa? Dikir sholat lungge dengan kata sholat itu pun dikir sebab Nabi dawuh wal musalli alaiya wong sing kata sholawat marah ingsun iku nafikum bidikrilah kodoh karu dikir karu gusti nek dengan ngarani kodoh pujian sholawatan boten kodoh dikir sholat berbahan pamannya ditalkin ya angin bahaya pamanku kul mucapo la ilaha illallah kalimatan ku hadu kalimat kan gesamu madung dan gusti Allah paman ditalkin sendiri mucapo tahlil mama la ilaha illallah gosamu madung dan gusti Allah jajal itu pak padahal pamane jenabi jauh sekarang mati mawon bisa dituntun kanjeng mbok menawa Allah paling daya nene kono ono Abdullah bin Umayyah bin Mughirah jejer Abu Thalib sebelahe ono Abu Jahal ngapa jawabnya Abu Jahal ya Abu Thalib nek kowe keluarga besar Abdul Muthalib baik ucapan Muhammad Allah rasa dirusik aja paham bu pertama wong nolak tahlil sinten Abu Jahal sampai di desa kok ini orang tahlilan berarti turunane lu kan buat pegatan sih genah paham buat ini bisa ini begini ini karang koba pakai keturunan Abu Jahal ini orang Quran sampai desa kan orang-orang kaya jadi kalau desa kan keturunannya keturunan ya imut-imut nih nomor loro wasilah ini gua harga mati pak jenengnya buatan sadet pak sholat buatan wasilah buatan sadet buatan sadet sampai nol wasilah asma akhidam pak bismi Rohman Rohim bukan bila Rohman Rohim ya sampai ngaji di baju ayat ya kenapa sampai kok ngaku bismi Rohman Rohim buatan langsung bila Rohman Rohim buatan kuat sampean mulau wasilah mulau wantan tafsir sawi bukan sampai akan idawo cekal ini manik takoda anan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam man sopoko kita koda sing duwe keyakinan anan Nabi sallallahu alaihi wasallam negosikan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la sawu nak abada mau la nak bihi batal mau sakise kan dilatih kepundhut ateges sumare bapak la nak kok
wong sing duwe keyakinan kaya ngene iki dipadakno berhua kaha jinnas kaya lumrahe menungso mati rampung. Tapi sami wong nek duwe keyakinan ngene iki iki bener-bener Pak estu fahuwal dulu iki pok kesasar sampai kok ketut wong sing ngene iki mati wis fahuwal dulu al-mudir wis kesasar nyasarake sesat nyesatake wong-wong ngono kae nganggep jenengan kula sesat sebab nek ngarani di kamu kok diwekni malah tukang nyesat. Dinek ngaji miturut tafsir Sawi Sahih Imam Sawi. Nah, jajan dengan terus sendiri. Ayo, mulai diiring-iring nih dajan wis. Wah, karang tebar warnanya sedajan wis waduh metu. Ojo wani-wani bisa nanggaru gak? Buat paham, buat kan? Buat digoreng, dajari karang tebar warnanya sedajan. Oh, ojo bisa nanggaru kaya. Kita belajar nih orang konang. Nomor dulu golek Abu Jah, kayu Abu Jahal nih orang konang. Nah, di sana kan, mulanya selanjutnya kita rumah roti. Moga saran-saran kita halal bihalal saran moga. Dipun begitu ganti wasilah gitu, sebab ini harga mati. Nah, konten kita kelas 8 itu sampai akan atas aku arawat tawasulah. Begini lah. Jaluk sapa akan Nabi, tamasul, datang kaji Nabi, baik lewat dijahi, lewat nyusamu, pangkat kemuliaane, wa barokat, dan lewat keberkahane, sedoyo dikumpul min sunanil mursalin, sunai poro Nabi, masih lagi sunai Nabi, mulai beragam, itu sunah, bapak masih, masih barang, anane iblis dikumpul sewu, orang belum pasilah bukan karena iblis itu wong goblok, bukan karena iblis itu wong goblok, tapi iblis itu kepintaran sehingga orang paham wah silah dari kolom ayat itu ikolah misau ikuna il malaikat isyudu sakusipun itu kan iblis itu semua gila ilah iblis nabar setakon sakusipun ini apa? Bukan gobloknya iblis pak, ini karena kepinteran iblis, sebab iblis pernah ngocok ayat dan Loh Mahfud mulinya ini mulinya kan? Mbak jauh nanti sebegini terakhir wala takfur terakhir ya. Kowe aja sampai kufur. Mboten-mboten. Kowe syukuro, kowe ibadah marang Gusti aja sampai kufur. Iblis ngandel ayat sing diwaca wae. Begitu diperintah wa qulna lil malaikati isjudu li Adam fa sajadu iblis mora. Iki ayat wasilah. Di samping ada ayat misau ya alladzina waqadul wasilah, iki di ayat nggih Mas, iki ayat bab wasilah. Iblis mora. Karena misalnya iblis seperti untuk tulisan ayat sing dibocok yang tadi batuli wala tak turun atau sampai kufur kardus ya Allah kalau iblis moh sujud karo mbah Nabi Adam padahal ini wasilah ayat ini sebab apa? Begitu Adam pintro antur Muhammad jadi kon wasilah oleh Allah deket nur ini iblis orang apa? Jaluke langsung karo Gusti, jaluke langsung karo Kanjeng Raden. Nglakoni agama apa wae, jalukane langsung Kanjeng. Lah Kanjeng Nabi ku bawa apa? Bawa sunah. Kanjeng Nabi ninggal apa sunah? Kanjeng Nabi nusaru dikal ajaran langsung karo Quran. Dadi asline wong sing ibadah kok langsung Quran hadis tanpa wasilah. Itu jadi pun warah corno penyakit bespar warah nah, ini kita kirim ke panjenengan
Moga sarang-sarang kita halal bi halal diwasilahi bin purun badan diwasilahi ganti mau sholat sholawat. Alhamdulillah monggo sami muji syukur marang Allah Gusti kang maha luhur. Alhamdulillah monggo sami muji syukur marang Gusti Allah